Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Di kesempatan video kali ini saya mau mencoba memasangkan gelang pada burung cendet anakan saya. Kemarin saya pesan di Lazada dapat dua pasang. Ini burung anakan cendet saya. Kira-kira usianya ini 1 bulanan, kawan-kawan. Kemarin sudah saya belikan gelang seperti ini, kawan-kawan. Tapi sudah saya coba, nggak bisa masuk. Maunya saya paksakan, tapi takutnya ada yang luka. Ada yang saya belikan lebih besar seperti ini. Ini untuk burung dara, tapi kebesaran kalau untuk burung cendet, kawan-kawan. Jadi saya putuskan untuk pesan di Lazada. Nah, ini paketannya barusan datang, kawan-kawan. Kita unboxing saja seperti apa. Nah, saya dapat harga Rp20.000. Oke, kita buka saja dengan gunting, kawan-kawan. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Nah, warnanya hijau. Saya dapat warna hijau, kawan-kawan. Harga 20.000 ini untuk ukuran burung cendet ini, kawan-kawan. Dapat 2 pasang. Nah, ini nomor 6 atau 9 ini, kawan-kawan. Ini kalau terbalik jadi 9, kalau benar jadi 6 ini. Angkanya bolak-balik. Kalau yang ini angka 15. Nah, saya dapat 2, 15 sama 6. Ini lebih mudah dari masang dengan cincin ring, kawan-kawan. Oke, kita ambil saja burungnya, kawan-kawan. Kita coba pasangkan di burungnya. Ya. Kita lakukan pelan-pelan saja ya, caranya seperti ini. Kita jepitkan, tinggal tekan saja, ditekan sedikit. Nah, ini sudah masuk, kawan-kawan. Nah, sangat mudah sekali cara pemasangannya, tanpa membuat kaki burung terluka, kawan-kawan, terutama di engsel kakinya. Ini yang saya pasang nomor 6. Kalau kebalik jadi nomor 9 ini. Sangat mudah sekali, kawan-kawan, cara pasangnya. Kita masukkan lagi ke sangkarnya. Saya rasa kalau burung, kalau ada gelangnya atau cincinnya ini, kelihatan istimewa, kawan-kawan. Loh, jadi nomor 9 ini, kawan-kawan. Tapi tidak apa-apa. Nah, kelihatan lebih keren, kawan-kawan, daripada burung yang tidak pakai gelang.
ini saya sisakan satu untuk persiapan, mungkin mungkin saya dapat burung lagi. Jadi untuk persiapan burung berikutnya ini kawan-kawan. Ini burungnya. Mungkin untuk pertama kali pakai burung mungkin masih kurang nyaman untuk memakai gelangnya. Nah, kita lihat. Nah, dia berusaha untuk melepaskan gelangnya kawan-kawan. Dia berusaha untuk melepaskan gelangnya. Mungkin masih kurang nyaman. Tapi biasanya ini untuk hanya beberapa saat saja. Untuk selanjutnya sudah terbiasa. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga semua hidup sehat dan berbahagia. Inilah tips dan cara pemasangan gelang pada burung cendet anakan dengan gelang japit ini, sangat mudah sekali. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan matur nuwun.